Begitulah sebuah kerajaan kalau dia zalim, rakyat ni cukup ingat punya. Kan? Cukup ingat walaupun dah berapa puluh tahun, sudah berapa belas tahun dia tinggal jawatan tersebut, tapi orang ingat benda yang kezaliman yang dia pernah lakukan. Ini orang kata apa, perjalanan tarbiyah lah. Kita baca surah Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna s-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wa la li'abaihim كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil Amin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Pertama sekali bagi yang belum niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf di hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba kami ridha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina kami ridha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Dan kami juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan seorang rasul. Saya ingat kuliah kita dalam dewan tu. Kan?
dia pindah ke sini nampak meriah sikit. Noh, kiri kanan, depan belakang, luar dalam. Kemudian dia punya mic pun saya pun tak tahu saya cakap apa ni. Jadi minta maaf lah. Pagi ni sekadar yang saya mampu kita nak bercakap tentang satu tokoh yang merupakan hasil ataupun bukti antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang daripada umatnya yang bernama Muhammad ibn Murad ibn Biyazid, Sultan Muhammad Fatih itulah kan, kita panggil Sultan Muhammad Fatih, namanya Muhammad bin Murad bin Biyazid. Ketika Nabi hidup, Nabi menyebutkan suatu hadis yang masyhur. Kalau orang belajar, dia jumpa lah hadis ni. Kata Rasulullah, latuftahannal Qasthantiniyah, satu hari kota Constantinople akan ditakluk, akan ditawan. Nabi sebut hadis tu, Nabi di Madinah. Tahun berapa? Lingkungan waktu Nabi hidup tu lah di Madinah. Sekira-kira Nabi berusia di antara 53 hingga 63 tahun. Dan kota Constantinople itu semua orang tahu, bahkan yang dalam masjid ni saya rasa ramai yang dah pernah sampai, iaitulah Istanbul. Istanbul. Di antara ratusan ribu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ratus ribu yang beberapa ratus daripada hadis itu, beberapa ratus daripada hadis itu Nabi sebut benda yang akan berlaku. Sehingga hari ini ulama berbincang, bila Nabi sebut benda yang nak berlaku tu, apakah Nabi lihat ataupun Jibril yang bagi tahu tanpa Nabi, tidak pernah ditunjukkan oleh Allah. Contoh, Nabi sebut, aku kenal lelaki terakhir keluar daripada neraka masuk syurga. Nabi kata, aku kenal. Kenal macam mana? Ulama sebut seolah-olah Allah tunjuk ke Nabi, Nabi tengok orang tu. Boleh jadi tak kemungkinan begitu? Boleh. Sebab Rasulullah ni kalau Nabi duduk saja-saja, kadang-kadang Nabi solat, Allah tunjuk syurga. Syurga. Allah buka, Nabi nampak syurga. Biasa. Kejadian begitu ada ratusan hadis kejadian begitu. Kemudian bila Nabi sebut contoh lain, ini nak cerita mukjizat ni, sehari baru kita tengok dia pergi ke hadis ni, hadis Muhammad Al-Fatih, Sultan Fatih tu. Bila Nabi berhijrah bersama Abu Bakar, Nabi gunakan jalan yang sangat jarang digunakan oleh orang lain. Nabi upah seorang pakar padang pasir namanya Abdullah ibn Uraiqid. Sebab tu bila Nabi keluar daripada Gua Thur, lepas 3 hari duduk dalam Gua Thur dengan Abu Bakar, Nabi turun. Nabi upah Abdullah bin Uraiqid tolong tunjuk satu jalan yang orang lain tidak menggunakannya untuk ke Madinah. Bukan highway biasa, bukan plus. Kalau plus ni semua orang guna. Bukan jalan kampung biasa, jalan kampung yang jarang orang guna. Tuan-tuan, Kedah nak main KL ni ada jalan kampung. Orang lama-lama tahu lah.
lebih 20-an, 30-an tak tahu. Kalau sufi pun dia tak tahu. Dan ada satu lagi jalan, lagi kampung. Tapi ambil masa lagi, lagi jauh. Mekah nak ke Madinah, Nabi upah orang tunjuk satu jalan yang jarang orang guna. Maka Abdullah bin Uraqiq dia pun tunjuk. Apabila mereka gunakan jalan yang sangat jarang digunakan oleh orang tadi, Nabi dan Abu Bakar selamat hampir sampai ke Quba. Tidak ada seorang pun yang menjejak perjalanan Nabi dan Abu Bakar kecuali satu saja, pahlawan Mekah namanya Suraqah bin Malik ibn Ju'shum. Suraqah dia seorang sahaja, satu-satunya daripada ribuan pahlawan yang ada di kota Mekah ni yang pakar jalan. Akhirnya yang tahu jalan ni hanya seorang saja, dan dia menjejaki Rasulullah dan Abu Bakar sampai nampak kuda yang dipacu oleh Suraqah. Dia nampak Rasulullah, nampak begitu. Abu Bakar pun toleh ke belakang, tiba-tiba kuda itu kaki dia terbenam ke bawah, kuda itu jatuh, Suraqah pun jatuh tergolek-golek. Dia naik balik, dikejar lagi Nabi, kemudian kuda itu terjatuh tergolek, dia pun jatuh tergolek-golek. Kemudian dia naik kali yang ketiga, dia pecut lagi kuda dia, kaki kuda dia terbenam ke bawah, kuda dia jatuh tergolek bersama dengan Suraqah, jatuh tergolek-golek, jatuh bawah. Akhirnya Suraqah pun berhenti, dia pun tengok, lalu dia pun yakin bahawasanya lelaki yang sedang aku kejar ini ialah seorang lelaki yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak kejar dah, cuma dia panggil Abu Bakar. Dia kata, wahai Abu Bakar, Quraisy menawarkan 100 ekor unta untuk siapa yang menangkap Muhammad hidup ataupun mati. Sekarang kamu dengan Muhammad duduk di depan aku, tapi aku tak boleh tangkap. Boleh tak tulis satu tanda bahawasanya aku jumpa kalian? Kalau-kalau boleh dapat, tak dapat 100 pun dapat, sikit pun tak apa dah. Nak juga maksudnya. Sebab Nabi dengan Abu Bakar duduk depan dah, tapi nak pegang, nak balik ke Mekah tak boleh. Dan dia satu-satunya yang jumpa Nabi dan Abu Bakar. Maka Nabi pun berkata kepada Suraqah, ini hadis yang nak berlaku ke depan. Nabi kata, wahai Suraqah, maukah kamu aku berikan suatu hari nanti dua gelang Maharaja Kisra? Tuan-tuan, bukan gelang tangan Habib jual lah. Ni gelang Maharaja. Gelang Maharaja ni, saya duduk di Syria 7 tahun. Saya suka pergi tengok di muzium-muzium dia, alat bedah Rom, kubur orang Rom, baju besi yang masih lagi disimpan. Tapi dia rosak lah sebahagian, tapi elok sebahagian. Macam-macam kita boleh tengok. Kalau dia punya gelang tangan ni, tuan-tuan, bukan dia pakai macam kita pakai buh di sini, orang perempuan, bukan kita, orang perempuan lah. Orang pakai buh di sini kan, tebal sikit, 5,000, 10,000. Gelang tangan Maharaja ni, bila ada majlis rasmi, dia pakai ni, dia sarung macam tu, panjang ni. Gelang dia, bertatah-tatah ni tak usah cerita lah. Kan? Hari ni kalau seketul besar tu pun 20 juta, 10 juta kan. Bertatah-tatah emas ni, dia sarung macam ni. Ya Suraqah, wahai Suraqah, apakah kamu mahu dan kamu redha kalau aku sarungkan kepada kamu? Idza labista siwaray Kisra, kaifa bika idza labista siwaray Kisra? Mau tak satu hari nanti bukan 100 ekor unta, dua gelang tebal yang dipakai oleh Maharaja Kisra. Maharaja dua kerajaan terbesar dunia ketika itu, Parsi dan Rom. Kisra ni Parsi. Dua kerajaan yang paling kaya, yang paling kuat di dunia ketika itu. Tuan-tuan, kalau Rom ni tuan-tuan, dia punya menteri keluarkan tentera 100,000, 200,000 orang tentera.
Itu menteri-menteri, menteri-menteri dia, menteri besar itu, menteri besar ni, bukan lagi kerajaan Rom pusat. Nak beritahu dua kerajaan ni besar. Suraqah setuju dengan pelawaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi kita dikenali sejak daripada zaman remajanya apabila dia bercakap, dia tidak pernah berbohong sekali-kali. Sehingga seluruh penduduk Mekah memanggil Rasulullah bukan dengan panggilan Muhammad sahaja, mereka memanggil Nabi kita dengan panggilan Al-Amin dan kadangkala dengan panggilan As-Sadiq, yang bercakap benar. Bila Nabi cakap kepada satu orang Mekah yang kenal Nabi daripada kecil, wahai Suraqah, satu hari aku akan pakaikan kamu, kepada kamu dua gelang maharaja Kisra, dia setuju. Tuan-tuan, Nabi ketika tu, tuan-tuan, ketika Nabi melafazkan nak bagi dua gelang maharaja Kisra itu, Rasulullah bukan kata negeri, rumah pun tak ada. Tuan-tuan faham tak Nabi dalam peristiwa apa? Hijrah. Rumah Nabi di mana? Di Mekah. Di Madinah Nabi ada apa? Rumah pun tiada, pakaian pun tiada, kampung pun tak ada, negeri pun tak ada. Tapi bila Nabi sebut, aku akan beri kepada kamu wahai Suraqah gelang emas yang dipakai pada tangan kanan dan kiri maharaja Parsi, seolah-olah Nabi nak bagi tahu kepada umat seluruhnya, dengan yakin Nabi nak bagi tahu, aku akan sampai dengan selamat di Madinah. Aku akan mengasaskan sebuah negara di Madinah. Aku akan membentuk pasukan tentera yang kuat di Madinah. Kemudian aku akan berperang dengan negara terkuat di dunia ketika itu. Dan akhirnya aku akan menang selepas pertempuran itu. Dan yang keenam, Nabi nak beritahu, selepas menang, seluruh harta perbendaharaan kerajaan Parsi akan dibawa ke Baitul Mal di Madinah Al-Munawwarah. Antara harta yang akan dibawa balik itu adalah gelang emas tadi. Mukjizat Nabi. Ulama bahas, Nabi diberitahu oleh Jibril ataupun Allah SWT tunjuk di depan Nabi bahawa dia akan buka ini, buka ini, buka ini. Ha. Sebahagian peristiwa Allah buka kepada Nabi. Buka ni tuan-tuan, Nabi duduk macam ni, Allah buka di sini. Macam peristiwa Khandaq, Nabi ketuk batu besar tu, Nabi nampak. Nabi kata Futihat Asyam. Dibuka Syam, dibuka sekian, dirampas, dibuka kota Yaman. Nabi kata seakan-akan aku melihat di hadapanku sekarang. Ha. Samalah macam hadis yang hebat bila Nabi kata satu hari sebuah kota yang bernama Qastantiniyah, Al-Qastantiniyah akan ditakluk oleh orang Islam. Falani'mal amiru amiruha. Sebaik-baik komando, sebaik-baik panglima perang ialah panglima perang itu. Walani'mal jaisu dhalikal jais. Dan sebaik-baik tentera ialah pasukan tentera itu. Bila Nabi puji, tuan-tuan, Nabi puji kota Konstantinopel yang kuat, yang kukuh, yang benteng pertahanan dia berpuluh-puluh meter. Tuan-tuan tengok ni. Ini tiang ni. Ini berapa meter? Dia dukun lilit dia sini ke sana. Dua ke satu? Kan? Cikgu sekolah dia tahulah pembaris kayu tu kan. Yang ni lebih kurang. Semeter setengah. Tembok Konstantinopel antaranya panjang dia 10 meter. Tebal tembok tu. Tuan-tuan bayang ni 10 kali ni. 1, 2, 3, 4. Tebal dia. Selama ribu tahun Konstantinopel tidak pernah dikalahkan. Sebelum tu lagi. Sehinggalah Nabi menyebutkan hadis ini. Nabi kata satu hari kota itu akan ditawan oleh orang Islam. Ketika itu yang menawan kota itu ialah sebaik-baik pemimpin dan tenteranya, sebaik-baik tentera.
di atas muka bumi ketika itu. Waktu itulah tuan-tuan, bukannya melebihi para sahabat. Tuan-tuan dengan faham, Sultan Muhammad bin Murad tu maksudnya, oi, dia lagi mulia daripada sahabat? Tidak. Tetapi yang dimaksudkan oleh hadis tersebut, dia yang paling baik di atas muka bumi ketika tu, dia zaman itu pemimpin yang soleh yang akan memimpin ratusan ribu tentera-tentera yang soleh. Nak cari mana tuan, tentera-tentera yang soleh? Ha? Bila sebut tentera-tentera yang soleh ni tuan, kalau ada 5 orang cukup dah yang fasik, kalah tentera tersebut keseluruhannya. Berlaku tak zaman Nabi? Berlaku. Berlaku contoh dalam perang Hunain. Tak payah cerita lah, sehari panjang. Hunain pula kan. Contoh dalam Hunain, cerita Hunain pula setengah jam. Kena tengok sendirilah cerita Hunain. Kan? Berapa orang je terdetik dalam hati bila berjalan bersama dengan Rasulullah seramai 12,000 tentera. Selalu tentera Islam 313 lawan 1,000, menang Islam. 700 tentera Islam lawan 3,000, menang Islam. 3,000 tentera Islam lawan 10,000 dalam khandak, menang Islam. Tiba-tiba dalam Hunain, umat Islam 12,000. Beberapa orang je dalam hati mereka, dalam hati mereka, mesti menang. Kita kan ramai, kalau sikit pun kita duduk menang. Jam. Kan? Umat Islam diserang. Diserang berkecamuk pasukan tentera Islam, kemudian baru disusun balik dan kemudian umat Islam menang. Apabila tentera yang dipimpin oleh Muhammad bin Murad Al-Fatih nak tawan satu bandar, satu kota yang ribuan tahun tak pernah dikalahkan, dia mesti bawa tentera, 100% tentera itu mesti soleh. Kemarin kita mayang fardu, berjemaah semua ke subuh sampai isyak? Dah. Ada yang 4 fardu je semalam kita solat kan. Itu tak berdosa ustaz, memang tak berdosa. Tetapi untuk mendapatkan ni hak Nabi sebut yang special ni, kan, yang Nabi sebut yang special ni, maka mestilah dianggotai oleh orang-orang yang hebat. Sebab tu bila Muhammad bin Murad ni, dia suruh semua tentera dia berdiri, dia tanya soalan pertama, siapa yang tak pernah tinggal solat fardu daripada baligh sampai hari ini? Semua masih berdiri. Kan? Soalan kedua, siapa yang tak pernah tinggalkan solat rawatib? Sebelum subuh, sebelum zuhur 4 rakaat, selepas zuhur 4 rakaat, sebelum asar 4 rakaat, sebelum maghrib 2, selepas maghrib 2, sebelum isyak 2, selepas isyak 2. Siapa yang tak pernah tinggal daripada baligh? Baru separuh duduk. Kemudian baru dia tanya soalan tentang tahajud. Nah, ketika tanya tentang siapa yang tidak pernah meninggalkan solat berjemaah, seluruh tenteranya berdiri, tak pernah, tak ada siapa pun yang duduk. Satu pasukan yang kesemuanya lengkap, kesemuanya soleh, barulah mereka boleh melakukan perkara luar biasa. Perkara luar biasa. Saya, kita tak bahas semua, kita tak bahas daripada mula lahir sampailah dia wafat. Sultan ni selalu yang hebat-hebat ni tuan, yang buat satu benda yang luar biasa ni. Tuan tengok umur dia waktu meninggal 49, muda. Macam umur orang Malaysia hari ni kan, 40-an meninggal dah. Kan ramai lah, jantung lah, apalah, penyakit. 40-an, 50-an banyak meninggal. Bukan sebab hebat, bukan sebab hebat tahajud, sebab hebat berperang, hebat makan. Jom pesta buah. Kali dengan saya tu, makan, punya makan orang kita. Sampai Malaysia ni paling gemuk di Asia. Paling ramai obes di Asia. Subhanallah. Saya melihat beberapa faktor Sultan Muhammad bin Murad bin Bayazid ni, Al-Fatih ni,
Bila Nabi sebut Allahu Akbar, Nabi kata fala ni'mal amiru amiruha, sebaik-baik pemimpin di atas muka bumi ketika itu, pada zaman itu, ialah pemimpin itu yang memimpin pasukan tentera itu. Bila sahabat dengar Nabi puji sebaik-baik sifat sahabat, kalau Nabi sebut gitu, mereka berlumba-lumba untuk mendapatkan gelaran terbaik di sisi Allah dan di sisi Rasul. Macam dalam perang Khaybar, Nabi sebut bila nak masuk ke Khaybar, Khaybar ni penempatan Yahudi terbesar di semenanjung tanah Arab, paling kuat, paling ramai tentera, paling kaya. Benteng dia banyak. Benteng ni macam ni lah tuan. Dia apa dia? Qal'ah. Kota-kota, benteng, pertahanan. Dia banyak, dia bukan satu. Dia banyak kota-kota. Nabi tawan satu-satu-satu sampai ke benteng yang kuat. Al-Qamus. Kalau ingat saya, Al-Qamus. Al-Qamus. Benteng ni kuat di Khaybar. Sahabat rempuh tak boleh, rempuh tak boleh. Nabi kata, kita berundur sekejap, esok kita sambung. Sebelum nak sambung esok, Nabi kata la u'tiyanna ar-rayata ghadan. Esok pasukan tentera ini akan diketahui oleh satu orang yang aku serahkan kepadanya panji. Orang itu yuhibbullah wa rasulah. Dia mencintai Allah dan Rasul. Wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Allah dan Rasul mencintai dia. Tuan-tuan, siapa sebut? Nabi sebut. Ahli syurga lah tuan-tuan, ahli syurga lah. Mendapat pujian paling tinggi sebagai seorang hamba abdi yang bukan Nabi, bukan Rasul. Iaitu, dia sayang Allah dan Rasul, Allah dan Rasul menyayanginya. Tuan-tuan sekalian, semua sahabat bercita-cita untuk menjadi lelaki tersebut. Keesokan paginya, kesemuanya datang awal. Ni, subuh ni. Sahabat-sahabat sampai terpaksa mengundi untuk mendapatkan soft pertama. Kita soft pertama di Malaysia macam mana? Sila-sila. Makruh tunjuk kat orang soft pertama. Makruh. Sebab itu kebaikan. Dan kamu yang kena pergi. Walaupun yang berada di kanan kamu tu guru kamu. Kena pergi. Depan orang lelaki ya. Depan. Ada duk sila kat orang. Kan dia basah baik pula. Sahabat semua tunggu awal. Arah yang Nabi akan tengok lepas habis solat, Nabi akan pusing selepas Allahumma antas salam tu kanan. Sahabat-sahabat kanan ni, sahabat-sahabat yang kanan Nabi, Umar apa semua ni akan tunggu di belah kanan. Semua nak perkara tersebut. Akhirnya Nabi pun bertanya, di mana Ali? Orang itu adalah Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Bila Nabi sebut latuftahanna al-Qastantiniyah, kota Konstantinopel itu akan ditawan, sebaik-baik pemimpin ialah pemimpin yang memimpin tentera itu, dan sebaik-baik tentera umat Islam ialah yang ada pada ketika itu yang tawan kota itu. Maka berebut-rebutlah para sahabat sejak daripada zaman Sayyidina Osman menghantar ekspedisi untuk tawan. Tak berjaya zaman Sayyidina Ali, tak berjaya selepas Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah, dia dan keturunannya, dinasti Umayyah 100 tahun di Syria. Putrajaya ketika itu dipindahkan daripada Madinah, daripada Iraq ke Syria. Pusat pemerintahan Islam pindah mai ke Syria. Kerajaan dinasti Umayyah lancarkan 5 ekspedisi besar. Kelima-lima gagal. Tembok itu terlalu tebal. Sampailah antara sahabat yang terakhir yang pergi pada zaman dinasti Umayyah bersama dengan anak Sayyidina Muawiyah, iaitulah Yazid bin Muawiyah. Akhirnya Abu Ayyub Al-Ansari, Khalid ibn Zaid nama dia. Khalid ibn Zaid Abu Ayyub Al-Ansari, dia wafat di atas kapal. Ketika sakit,
untuk wafat, nazar untuk wafat, dia sempat berwasiat. Dia kata, kita kalau meninggal atas kapal ni, kita boleh solat, kafan apa semua, dan boleh bukan tau kan, simpan dalam laut lah. Tapi Abu Ayyub Al-Ansari, dia wasiat, dia kata, semadikan jenazah aku berdekatan dengan pintu masuk Constantinople Al-Qastantiniyah, kerana aku bercita-cita walaupun tidak berjaya untuk menakluk kota Constantinople, mendapat kemuliaan yang disebutkan oleh Rasulullah, tapi aku nak mendengar bunyi derupan kaki-kaki kuda mereka yang menakluk kota ini satu hari nanti. Dibawa, kemudian ditanam di sana. Selepas 800 tahun, orang tak tahu di mana kubur itu. Tuan-tuan, kubur itu selepas 800 tahun baru lahir Muhammad bin Murad bin Bayezid. Selepas 800 tahun, sampailah dia bermimpi. Ceritanya ada sanad. Sultan Muhammad ni, dia sendiri yang bermimpi di mana kubur sahabat yang bernama Abu Ayyub. Dia pun arah di korek, akhirnya jumpa. Nampak kaki, nampak kaki. Kemudian ditanam kembali. Nah, ditanam kembali. Kemudian sampai hari ni, kalau tuan-tuan pergi, dia buat masjid lah. Nah, masjid Abu Ayyub. Saya dah sampai dah, alhamdulillah, 11 hari di sana. Kan? Jadi, Sultan Muhammad bin Murad bin Bayezid, akhirnya dia pun arahkan tentera dia untuk tutup dan kemudian buat petanda kepada kawasan itu sampai hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita yang saya nak sentuh pada pagi ini juga ialah nak lahir satu orang yang mendapat gelaran Rasulullah, gelaran yang diberikan oleh Rasulullah. Ni budak ni lah ni, sultan ni, pemuda ni. Pemuda ni, maka tuan-tuan boleh baca lah, membaca, dengar ceramah orang yang pakar lah. Saya tak pakar, saya tak tahu sangat Sultan Fatih ni. Cuma saya suka tengok, baca sikit-sikit lah kan, macam mana cara hidup ketika kanak-kanaknya. Maka untuk melahirkan seorang pemimpin yang hebat, mestilah bermula daripada zaman kanak-kanaknya. Yang pertama, Murad dengan isterinya, Sultan Murad ni, Ahmad bin Murad, dengan isterinya, yang saya tengok nama dia panjang kan, saya tengok Yumahatun je yang saya hafal pun, Yumahatun. Kedua-dua pasangan suami isteri ini adalah pasangan suami isteri yang memang hebat. Nampak anda? Dua-dua hebat. Suami pun hebat, isteri pun hebat. Suami kepada Yumahatun ni, ayah Sultan Muhammad Fatih, iaitulah Sultan Murad II. Ayahnya telah pun bercita-cita untuk menawan kota Constantinople. Tuan-tuan, jajahan takluk mereka luas. Mereka waktu itu dah memerintah satu kawasan yang luas. Kekayaan mereka melimpah ruah. Bilangan tentera mereka mencecah 400 ribu, 500 ribu orang tentera waktu itu. Dan nak buat apa lagi? Dalam pemikiran pemerintah Osmaniyah ketika itu, Sultan Muhammad Fatih ni dia yang ketujuh. Atas-atas dia, ayah dia, ni atuk dia, atas lagi kesemuanya mempunyai cita-cita yang tinggi, iaitulah merealisasikan hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu menawan kota Constantinople menjadi sebaik-baik pemerintah dan tentera mereka menjadi sebaik-baik tentera. Bukan visi itu, anak kita umur 15 baru buat visi. Yang tu tak dapatlah. Tapi kalau dia berkehendak untuk ada misi, supaya cicit dia yang melaksanakan misi itu, tak apa. Kan? Tanam siap-siap ke anak. Tuan-tuan bayangkan tengok, generasi yang keempat, kelima kerajaan Osmaniyah ketika itu, Sultan ketujuh
masih mempunyai dan menyimpan secara dalam misi yang sama. Bukan sebut di mulut waktu cicah roti canai, tuan. Bukan waktu makan-makan. Ni, kalau rajin esok pilah tawan Kota Konstantinopel. Ah ni dia. Tu dia tunjuk penumbuk tu. Nak abang kita ni waktu duduk makan-makan, kayuh-kayuh basikal, tepuk anak kita macam tu je. Esok kalau larat pilah berjihad dengan Imam Mahdi. Macam tu lah. Anak dia tu tengoklah kalau sihat. Badan muka. Misi, visi kalau besar tuan-tuan berketurunan sebut kepada anak-anak masing-masing. Ini satu tuan-tuan, satu. Nak anak kita jadi pemimpin Islam terhebat di Malaysia dan orang yang paling alim dan soleh di Malaysia. Bila nak mula? Sebelum berkahwin. Sebelum berkahwin, cari pasangan yang solehah. Mula situ. Bukan dah boleh anak umur 17 SPM 1A lah. Kan? Memanglah bukan ukuran SPM tu, kan? Tapi dah elok dah kawan tu pun E ada 6. Kan? Barulah duk tak puas halung. Halung P tak fis pah ni, halung pulun. 18 dah mak, kan? Halung pun dah tempah motor dah. Kan? Lepas tu nak bawa Grab. Yang tu je lah. Allahu Akbar. Ini tuan-tuan, pagi ni yang kita duk sebut ni, kita nak tengok dapat panglima terbaik dunia Islam ketika itu. Ini dia punya perancangan dia. Rupanya daripada nenek yang keberapa yang atas tu, turun yang ke nombor 7, meneruskan idea yang sama, delegasi yang sama. Mula awal. Tuan-tuan, mak ayah yang hebat yang melahirkan anak-anak yang hebat ni ramai. Ramai. Dia mesti kombinasi. Kalau ayah saja, dia jadi tak seimbang anak-anak. Betul kan? Tapi kalau ayah itu hebat, ibu itu hebat, insya-Allah kalau 6 orang anak dia hebat. Tapi kalau ayah saja, bawah dia jadi macam tu. Separuh-separuh. Sama juga kalau ibu saja, ayah tak hebat, mak je yang duk gelut nak hantar anak ke tahfiz, nak hantar anak nak, yang pulun nak bagi anak jadi hebat ni pun sama juga. Tuan-tuan akan tengok bawah dia tak semua dia menjadi. Betul tak? Ha? Cuma kadang-kadang kita tengok Allah SWT dia bagi kepada ibu-ibu ni kadang-kadang berseorangan membesarkan anak-anak dan mereka mengeluarkan anak-anak yang hebat. Macam yang hebat sekali Sayyidatuna Maryam lah. Tak tahu Sayyidatuna Maryam, wanita terbaik alam. Wanita terbaik alam. Hari ni kalau dapat anak perempuan nak buh nama Maryam, macam kampung sangat lah ustaz. Tak mau nama Maryam, tak mau cucu nama wanita terbaik alam. Inna Allah astafaki wa taharaki wa astafaki. Allah memilih kamu ala nisa'il alamin. Nombor satu. Nombor dua baru Fatimah bintu Muhammad. Nombor tiga, ni ikut ranking lah. Nombor tiga baru Khadijah bintu Khuwailid, isteri Nabi. Nombor empat baru Asiyah bintu Muzahim. Ambil nama-nama terhebat ni, ambil. Dunia 60 tahun je nak berdiri di mahsyar, Allah nak panggil guna nama tu lebih 50,000 tahun. Jadi wanita ni ibu kepada sultan ni yang latih anak dia dengan adab Islam daripada kecil, dengan adab Islam, makan cara Islam, pakaian cara Islam. Tuan-tuan, saya tengok filem-filem yang buat tentang Sultan Muhammad Fatih, tuan-tuan. Satu filem pertama, filem kedua, filem ketiga. Dia banyak selit benda tak betul. Dia banyak selit benda tak betul. Tak pakai tudung. Ahli keluarga Sultan Murad tak pakai tudung, masuk akal kah? Memang benda tak betul. Makan berjalan,
tak tutup aurat, bercampur lelaki perempuan. Yang berlaku tuan-tuan, bukan adik-beradik, tapi bercampur pegang. Yang perempuan tu pakai tudung, ada scene pakai tudung mai duduk kat lelaki pula. Jadi bila tuan-tuan tengok filem tu, dia nak kena ada penapis. Penapis tu ilmu. Bila kita mengaji, kita akan tahu ni tak betul, ni tak betul, ni tak betul, ni tak betul. Ha, baru kita boleh tengok dengan selamat. Kalau tidak, kita tahu, oh, Sultan Muhammad Fatih pun umur 17 pakai seluar pendek juga. Naik kuda pakai seluar pendek tu, seluar pendek. Oh, macam tu. Bukan betul kan? Sebahagian yang diserapkan, yang diterap dalam filem tu tak betul. Dia punya amalan dia tak, sangat tak betul. Nah. Lepas tu ulama yang membimbing Al-Qurani, yang membimbing Sultan Fatih daripada kecil, mursyid, guru mursyid dia kan, kita tengok muka pun dia tak percaya kan, tengok muka pun muka kan, saya pun tengok la ilaha illallah. Dengan dia potong semua ni, lepas tu tinggal misai tebal macam ni. Ai, ni ulama negara mana ni misai tebal yang ni potong? Tuan-tuan cari sat, ulama Mesir ke, ulama Sudan ke, Yaman ke, Syria ke, kan, dia potong semua lehiyah ni, dia tinggal tebal sini. Saya nak beritahu antara poin dia, tuan-tuan jangan tengok filem-filem tu daripada A sampai Z 100% yang tu lah kehidupan Sultan Fatih. Bukan, tidak sama sekali. No, dia ada benda-benda besar saja yang dicerita yang tepat lah, yang tepat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ayah Sultan Muhammad Fatih ni, Sultan Murad ni, orang alim, orang soleh. Bersama dengan isteri dia, Yumah Hatun tu, kedua-duanya membesarkan anak mereka cara berfikir, cara bertindak, cara buat keputusan, cara berjalan, cara berpakaian, cara beribadah, cara makan. Semuanya dengan cara Islam. Kita hari-hari, berapa kali kita pesan ke anak kita, kalau makan pakai baju kita kata bismillah. Sebutlah entah, bismillah. Supaya dia membesar dengan menyebut bismillah, dengan nama Allah pada setiap pergerakan dia. Situ baru barakah. Nah, situ baru barakah. Jadi sejak daripada kecil, Sultan Murad dia mengupah ataupun memanggil seorang guru yang terbaik yang ada di kota tersebut, guru yang terbaik. Tanya orang ramai siapa yang paling alim dan yang paling soleh. Tuan, yang paling alim dan yang paling soleh untuk mendidik khas anak dia. Didik khas. Dapatlah Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani. Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani. Sebelum umur 6 tahun. Tuan tengok, bukan mula umur 15. Cari guru yang paling alim, yang paling soleh. Disebut lah tuan-tuan, bukan alim saja, juga guru yang paling soleh. Sebab apa tuan-tuan? Semua orang alim soleh kah? Tak. Bukan semua orang alim itu soleh. Ha? Bahkan yang paling alim di atas muka bumi ni, antara yang alim atas muka bumi ni, iblis. Kan, lebih alim daripada Jibril alaihissalam. Tapi soleh tak? Tak soleh. Sebab tu nak cari ni sultan ni, kita pun sama. Nak hantar anak kita guru yang alim, warak soleh lah. Yang soleh, yang ada dua sifat ni, baru hantar. Ha? Ini alim, duha pun tak semayang. Kita kata sunat ustaz, memang sunat, tetapi dia lambang orang soleh kan. Puasa sunat pun tidak, macam mana alim saja tidak membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu sahaja tak bawa untuk sampai kepada Allah, tahu tuan-tuan, ilmu saja tak boleh. Mesti guru tu alim dan warak dan soleh. Guru inilah yang dicari oleh Sultan Murad untuk membimbing anak dia sebelum anak dia mencapai usia 6 tahun. Umur 8, 30 juzuk Quran. Ada kita tuan-tuan, sini. Umur 8, 30 juzuk. Bungkui awal lagi. Memang tak ada.
Dan sebelum 6 tahun dah panggil guru, kita pun yang berkemampuan panggil guru murabbi khas. Latih lah, waktu tu latih macam-macam lah, latih Quran, menghafal Quran, menulis Quran, menulis Arab kan, Al-Qurani lah, Al-Qurani ya, yang paling masyhur kan, gelaran Al-Qurani. Waktu sebelum umur 6 tahun tu, anak dia ni masih lagi duk Sultan Muhammad lah, masih lagi main kanak macam biasalah kanak-kanak kan, belum pernah berguru lagi, masih alam permainan kan, alam kanak-kanak, tak pernah berguru secara disiplin. Maka bila jumpa guru ni, dia main-main dengan guru ni, dia duduk lari, si guru tu suruh duduk, dia tak duduk, dia duduk di belakang tiang. Syekh Qurani ni pergi dekat, dia keluarkan rotan, ziap, dia tiba macam tu, dipukul. Benda ni disebut dalam sejarah kehidupan Sultan Muhammad. Itulah kali pertama dia dirotan oleh orang luar. Dia pun tengok kan, dia anak raja muda lah zaman hari ni, raja muda. No? Seluruh kekayaan, kekuatan tentera besar dan luas wilayah ayah dia, semua akan turun ke dia. Kamu pukul aku. Kan? Rupa-rupanya yang bagi rotan itu Sultan Murad. Pada muka. Kan? Sultan Murad. Rotan ni dia ada perbahasan dia dalam Islam, dibenarkan. Dia dibenarkan. Dia ada tata cara dia, tak boleh pukul di muka, tak boleh pukul kawasan kemaluan, tak boleh pukul kawasan yang mudarat. Dia ada tata tertib dia. Islam tuan-tuan, lengkap. Maka guru ini guru yang alim. Guru yang alim dia tahu pukul waktu bila, pukul kenapa. Maka dia pukul. Begitu juga bila dia dah berumur 14 tahun, dilatih oleh ayah dia untuk memangku jawatan khalifah. Awal tuan-tuan, awal 8 tahun dah habis Quran, kemudian dah diajar sains ketenteraan, sudah diajar tentang benda-benda besar ni tuan, lebih daripada satu bahasa, menguasai hingga 6 ataupun 7 bahasa, bahasa Greek, Latin, Hebrew, Arab, Parsi, semua, sampai umur 14-13 pegang jawatan khalifah, pemangku Perdana Menteri Kerajaan Uthmaniyah ketika itu, umur 14, umur 13. Sama tak tuan-tuan? Kena awal. Anak-anak yang ketiga saya nak sebut pagi ni tuan-tuan, mesti bagi satu tanggungjawab. Kalau ada anak perempuan, jangan tunggu darjah 6, darjah 2, darjah 3 dah boleh bagi tanggungjawab jaga anak, jaga adik, mengasuh adik. Saya tengok tuan-tuan, saya tengok ada anak-anak yang saya kenal kan, saya tengok kecil je, dia angkat adik dia, letak mak dia masak kan, tadi dia letak balik, dia angkat, boleh tukar pampers apa semua. Saya kata, ni darjah berapa? Mak dia kata darjah 2. Bagus, bagus, wanita lah, kanak-kanak wanita darjah 2, tapi mak dia dah latih dah untuk pegang adik dia, mengasuh adik dia, letak lah salin pampers. Saya tengok, baru darjah 2. Bagi mandi adik yang lain, bukan yang bayi lah, bagi mandi, dia bubuh dalam tu sekejap, dia buat kerja mudah, payah pula kan. Ni adik-adik yang dah boleh berjalan, sekejap kita tengok ibu dia kata, panggil nama dia, bawa mandi. Kita tengok dia bawa adik dia, darjah 2. Kita darjah 6 tak bagi lagi, takut rosak kulit kan. Allahu Rabbi. Jadi awal, awal umur yang umur yang hari ni bila kita sebut umur 13, jadi pemangku yang membuat beberapa keputusan ketika itu. Memang dia buat keputusan, buat keputusan. Ayah dia ke mana? Sultan Murad ke sebuah pulau untuk saya pun baca kan tuan-tuan, ayah dia ke sebuah pulau ketika itu untuk bersuluk. Lepas ni geng tasawuf, geng sufi. Ni kerajaan ini yang dibid'ahkan oleh beberapa puak di Malaysia ni, yang kata sesat. Ni kerajaan yang hebat ni, kerajaan yang bertarikat. Ini tuan-tuan boleh tengok dia punya cerita panjang dia. Mereka bertarikat, guru-guru dia sufi. Terutamanya Syekh Syamsuddin Al-Wali, guru sufi. Kan? Memang melatih, membersihkan jiwa.
melatih untuk bagaimana bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni guru ni. Nah, begitu juga Syekh Syamsuddin Al-Wali ni, guru kedua dia. Lepas dia dah remaja, kalau guru waktu dia kecil kanak-kanak, Syekh Qurani, guru yang ketika dia remaja ni Syekh Syamsuddin. Satu hari waktu dia umur 20 lebih dah jadi khalifah, guru dia masih ada. Tuan-tuan, antara penasihat utama kerajaan Uthmaniyah ialah ulama. Hari ini zaman menghina ulama. Satu ketika dahulu, sultan terhebat itu, penasihat utama dia 2-3 orang, semua ulama duduk di barisan kanan. Dia sembang dengan guru dia, dia kata, "Wahai guru, dulu ketika aku belasan tahun, kamu pernah merutan aku dan aku masih ingat tidak ada kesalahan ketika itu." Siap tu guru dia. Dulu dia rutan boleh lah. Kan, waktu tu baru raja muda, kali ni dia khalifah. Dia khalifah. Dia kata, "Wahai guru, dulu aku masih ingat waktu umur belasan tahun kamu rutan aku dalam keadaan aku tidak melakukan kesalahan ketika itu. Kenapa?" Guru dia pun terus jawab, "Ya, aku sengaja merotan kamu ketika itu supaya hari ini ketika kamu menjawab jawatan khalifah, kamu akan bertanyakan soalan ini." Ini guru hebatlah tuan-tuan, bukan jenis guru yang tak ada misi apa, masuk pi buat guru yang ada, yang berfikir, yang dia tahu kenapa dia buat A, yang dia tahu kenapa dia buat B, yang dia tahu kenapa dia lakukan C. Dia kata, "Wahai Muhammad, dahulu aku pukul kamu dan memang ketika itu kamu tidak melakukan kesalahan. Karena aku nak ajar kepada kamu, wahai Muhammad, sesungguhnya satu orang apabila dia dizalimi dalam keadaan dia tidak melakukan apa-apa kesalahan, kezaliman itu akan dia ingat sepanjang hidup dia." Tuan-tuan, orang kalau dizalimi, dia akan ingat betul-betul benda tu. Maka wahai Muhammad, apabila kamu sudah menjadi khalifah, janganlah kamu menzalimi sesiapa pun kerana mereka akan berdendam dengan kamu dan mereka akan ingat kesalahan yang kamu lakukan tersebut. Baru dia faham. Baru dia faham. Jangan buat orang. Kita sekali je tuan-tuan, yang kita pukul tu sekali je, yang tak ada sebab, dia ingat selepas 8 tahun. Dia masih ingat. Begitulah sebuah kerajaan, kalau dia zalim, rakyat ni cukup ingat punya, kan? Cukup ingat walaupun dah berapa puluh tahun, sudah berapa belas tahun dia tinggal jawatan tersebut, tapi orang ingat benda yang kezaliman yang dia pernah lakukan. Ini orang kata apa, perjalanan tarbiah lah sultan, kan? Satu hari ayah dia, ni nak cerita mak ayah hebat ni tuan. Tuan-tuan tengok. Nak cerita hebat kerajaan itu sejak daripada ayahnya. Atuk Sultan Muhammad pun telah pun pernah membina beberapa benteng untuk buat benteng persiapan untuk menawan Konstantinopel, tapi tak sempat wafat. Ayah pun sama. Tengok kerajaan ayah. Satu hari ayah dia keluar. Jumpa rakyat biasa tapi berpakaian biasa, orang tak cam sangat. Keluar berdua dengan penasihat. Sampai di satu tempat, masuk kampung, jumpa satu orang lelaki-lelaki pegang botol arak, kemudian jatuh terlentang macam tu, pecah botol arak tu, mati. Entah, pegang botol apa, jatuh, mati. Terlepas botol apa. Sultan Murad, Sultan Saleh. Tuan-tuan, orang Saleh ni dia pandang pelaku maksiat tak sama dengan orang biasa. Kita pandang pelaku maksiat, terus kita cemuh, terus kita hina dia, terus kita anggap dia sejahat-jahat makhluk. Banyak kali saya jumpa orang
ha? Dia kata dia kenal dengan satu orang tu. Satu hari dia kata orang tu buat satu kesalahan. Dia kata rupanya jahat ustaz orang tu. Dalam hati saya, 12 tahun kamu tengok dia soleh, memang orang baik, takkan dengan satu kesalahan terus 12 tahun amal ibadah yang dia buat kamu humban macam tu saja. Ini orang awam tuan, orang awam, kita tak mau pandang macam tu. Sultan Murad ni orang soleh, walaupun dia tengok satu rakyat dia, satu rakyat dia jatuh depan dia, jatuh di hadapan dia, ataupun cerita tu tak jatuh di hadapan dia, tapi tak ada orang urus jenazah tu, masih duduk di situ. Dan betul apa ada pecah dan terlepas di tepi itu. Dia pun pergi dengan pembantu dia, pembantu sultan. Dia pergi dekat, dia pegang, dia tanya jiran-jiran berdekatan, kenapa tak uruskan? Dia kata, pakcik, dia tak kenal Sultan Murad tu. Dia ni orang fasik. Kami takkan sentuh jenazah dia. Zina dan minum arak, dua serentak dia buat. Kalau kamu tak mau uruskan, saya uruskan jenazah dia. Cuma tunjuk rumah dia di mana. Boleh buat balik, tak apa dah. Lepas pun tunjuk rumah, lorong ni taman apa. Kan? Contohlah kalau kita hari ni kan. Kalau hari ni bagi location. Kan? Hantar location dekat handphone Sultan Murad kan. Tengok. Contoh. Ha, tengok location tu. Bagi tak rumah sana lorong-lorong tu, bawa lah Sultan Murad pergi. Pergi. Sampai di rumah, Sultan Murad tanya, kenapa teruk? Kenapa yang sehinggakan orang kampung tak mau sentuh jenazah suami kamu? Dia mati dalam keadaan memegang botol arak, terlepas dan pecah botol arak itu. Ini saya nak cerita zaman pemerintahan ayah Sultan Muhammad. Nah, ini suasana ni. Maka jawab isteri dia, dia kata, pakcik, saya dah nasihat suami saya berkali-kali. Setiap hari suami saya akan pergi ke dua tempat. Yang pertama rumah pelacuran, yang kedua kedai arak. Apabila dia pergi ke rumah pelacuran, dia akan tanya berapa orang wanita yang akan menjual tubuhnya malam ni. Kalau toke itu sebut 6, dia akan bayar untuk ke-6-6. Dan ke-6-6 wanita ni dia akan suruh balik. Dan kemudian dia akan pergi ke kedai arak. Dia akan mengeluarkan sebahagian daripada duit dia. Dia ambil arak tadi, 10 botol, 15 botol, 20 botol. Dia beli dan kemudian dia buang. Dalam perjalanan, dia selalu cerita kepada kami, isteri dia kata, bila dia balik, dia akan kata, alhamdulillah, hari ini aku selamatkan 6 orang daripada berzina dan aku selamatkan 15 orang daripada orang yang meminum arak. Begitulah setiap hari yang dia lakukan sehingga semua penduduk kampung kata dia minum arak dan kata dia berzina. Lalu lelaki ataupun suami aku ni kata kepada aku, wahai pakcik, dia kata, jangan risau. Sekalipun nanti mereka tidak menguruskan jenazah aku, Allah akan menghantar khalifah umat Islam dan para ulama Istanbul untuk mengurus dan memandikan serta menolatkan jenazah aku. Wali lah tuan-tuan, wali. Tuan-tuan, Sultan Murad Hak Pakcik tu pun kata, akulah Sultan Murad Khalifah Uthmaniyah. Aku akan arahkan seluruh para ulama untuk datang dan menyolatkan kepada jenazah ini. Zaman tu tuan-tuan, tu yang anak tu yang saya cerita tu. Lepas kan? Nak hebat. Isteri pun sama. Isteri, itu ibu Sultan Muhammad. Imahatun, ibu dia. Ibu ni kalau hebat tuan-tuan, dia seorang pun dia boleh melahirkan anak-anak, membesarkan anak-anak yang hebat. Kalau dia seorang pun, kalau dia ibu tunggal pun. Nah, Yumahatun ni setiap pagi dia, tuan-tuan tengok lah, kita ni kalau di Malaysia ni, kalau ada siapa yang orang kata ada duit lah kan, yang ada duit, tak bolehkah dia ada misi satu hari semua gula dalam Malaysia ni dia yang monopoli, dia yang keluarkan syarikat Islam. Dia dah ada kilang banyak, pendapatan dia dah 300,000, 400,000. Tak bolehkah dia ada satu misi jihad ekonomi macam tu?
misi tu dia dah mula buat, dia tanam dekat anak-anak dia, bagi tahu kat anak-anak, satu hari semua gula kita yang keluarkan. Contoh, satu hari seluruh beras dalam Malaysia ni kita yang keluarkan. Satu hari ayah nak kamu jadi Perdana Menteri Malaysia yang membawa perjalanan seperti Sultan Muhammad Fatih. Tanam dekat anak daripada kecil. Daripada awal. Ibu Sultan Muhammad setiap pagi daripada umur 6 tahun, 7 tahun, 5 tahun, dia bawa anak dia naik ke atas sekali rumah mereka tu, duduk di tingkat atas, tunjuk kota Konstantinopel daripada arah Johor. Mak dia pun baca hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, la tuftahannal Qastantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaysu dhalikal jaysh. Mak dia baca Muhammad, hadis ni Nabi sebut 800 tahun yang lalu, Muhammad sampai pagi ni kota itu belum ditawan, Muhammad kota itu kamulah yang akan menawannya. Si anak tengok budak, tuan-tuan, kalau kita beritahu kat dia, memang dia main pasir, dia main, jadi tak ada beritahu masuk ke telinga dia. Satu hari ketika dia ada sedikit akal, umur 8 tahun, umur 7 tahun, perkataan itu akan sendiri keluar daripada jiwa dia. Walaupun waktu tu dia duduk dalam keadaan seorang-seorang, percayalah, dia duduk seorang pun, yang tuan-tuan duduk bisik, kita kena beriman dengan Allah, nak bercinta-bercinta dengan Allah, kena lebihkan akhirat. Kamu hidup nanti, mak berdoa, ayah berdoa, kamu jadi seorang pemimpin seperti Muhammad Al-Fatih. Masuk, diserap dalam. Dia serap, tuan-tuan, dia serap. Percaya, tak percaya, apa saja nasihat yang mak, ayah, tuan-tuan, nasihat tuan-tuan, hari ini sampai dah. Kadang-kadang kita naik kereta, nasihat tu mai dalam keadaan kita tak minta pun dia datang. Nasihat tu. Ni, terngiang-ngiang yang ayah kita sebut 30 tahun yang lalu. Dia datang. Kita start kereta, dia datang nasihat tu. Bukan ayah nasihat pasal start kereta. Ayah nasihat tentang benda lain, tapi dia datang. Keluar nak masuk supermarket, nasihat mak datang waktu tu. Dia datang. Benda tu tersimpan. Maka dengan sebab itu, ayah yang hebat, ibu yang hebat, sebut kepada anak, apa misi kamu, apa cita-cita kamu, sebut. Sebut ulang di telinga dia, biarlah, dia kata, dah dengar dah. Kan, dia kata, mama hari-hari sebut benda ni. Tak apa, nak sebut juga. Simpan, kemudian dia akan keluar, waktu tu dia akan berfikir, kemudian dia akan bergerak ke arah misi dan visi ibu dia. Dia sendiri akan menggerakkan diri dia, kemampuan dia, kehendak dia, fikiran dia ke arah misi dan visi yang ditanam tiap-tiap hari itu. Percayalah tuan-tuan, sebut, kan? Sebut banyak-banyak, insya-Allah dia akan ambil perkara tersebut. Okay, apa lah. Baru awal pula dah. Saya ni batuk, tapi bila ceramah tak batuk. Dia yang pelik. Batuk ubat pun ada. Kan? Bila ceramah dia, tak batuk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian juga, yang keempat ataupun keenam ni, lagi 10 minit saya berhenti. Lagi 10 minit saya berhenti, insyaAllah. Tadi kita tengok melatih anak dengan pekerjaan yang sesuai dengan umur dia. Nah, janganlah duk latih anak umur 9 tahun suruh dia bawa kereta pula. Kan? Tak apa ustaz, nak bagi sesuai. Sedaplah budak tu. Kan? Telefon hilang. 8 tahun 9 tahun ajak. Antara lain yang dilakukan ialah membesarkan anak dengan agama. Tuan-tuan tengok satu orang, tuan-tuan, bila dia daripada umur 3 tahun 4 tahun, agama diulang-ulang di telinga dan hati dia, anak itu akan membesar sebagai seorang anak yang patuh dan taat kepada Allah dan Rasul,
Satu, yang kedua, insya-Allah kalau kita halakan kepada A, dia akan menjadi A yang hebat. Kalau kita halakan kepada B, dia menjadi B yang hebat. Kalau kita menghala kepada C, dia menjadi C yang hebat. Ada satu orang kalau tuan-tuan ingat yang ambil SPM dulu waktu boleh ambil banyak mata pelajaran tu. Siapa paling tinggi kalau tuan-tuan tahu? Rekod. Cikgu tak tahu teruk. Cikgu ada. Saya cikgu. Dan saya selalu ceramah. Motivasi. Suka-sukalah. Yang paling tinggi ketika tu Azali Azlan. Bukan Siti Fatimah Terengganu Kelantan bukan. Dia orang Kedah. Azali Azlan. Tuan-tuan tengok kehidupan dia. Cuba tengok. Dia ni dapat 20 A1. Bukan 10 A1. Bukan straight 10 A tau. 20. Mata pelajaran yang dia ambil tu Science Stream. Fizik, Kimia, Bio, Metam. Plus Syariah, Quran, Sunnah, Bahasa Arab Tinggi, Bahasa Arab ni, Komunikasi. Lepas tu yang lain-lain tu banyak. 20 A1, 1 A2. Faham tak istilah ni? A2 ni macam 80 markah, 83 kan. A2. Selepas zaman dia, kerajaan tak benarkan dah. Dan dialah pemegang rekod paling tinggi. Tuan-tuan pergi tengok budak ni, budak yang tak tinggal semayang malam. Mak. Budak ni kalau tanya macam mana rutin harian dia, ada jadual tetap ke belajar ke apa-apa, dia akan kata saya tak ada jadual tetap, tapi supaya saya tak tertekan, tapi setiap kali saya gerakkan diri saya untuk rajin mengulang kaji. Kalau tanya adakah misi kamu untuk memecahkan rekod-rekod tahun lalu, dia kata tidak. Misi saya bukan untuk memecahkan rekod yang telah lalu, tetapi misi saya untuk membuktikan, menunjukkan kepada semua orang kemampuan seorang pelajar Muslim. Makanan dia tuan-tuan, saya tengok dan temu ramah, makanan dia 3. Susu setiap hari. Susu, madu, kismis. Setiap hari makanan dia. Satu orang, bila dia berdisiplin dengan disiplin Islam, disiplin agama, kesedaran agama, tuan-tuan akan tengok Allah akan memberikan kepada dia ni satu kecemerlangan, kejayaan yang orang lain takkan boleh sampai seperti dia. Tuan-tuan, ini hebat agama. Bila satu orang dihidupkan agama dalam diri dia, dalam kehidupan dia, dia akan capai satu peringkat kejayaan orang lain tak boleh sampai tempat tu. Sebab tu tentera Islam dulu, tuan-tuan tengok, Nabi disiplinkan semua dengan iman para sahabat. Dengan iman. Maka ketika itu sahabat berperang dengan Rom, menang sahabat. Berperang dengan Parsi, menang sahabat radhiyallahu anhum. Padahal tentera musuh berpuluh-puluh kali ganda lebih banyak. Akhlak Islam inilah yang diterapkan oleh pentarbiah-pentarbiah khas Sultan Muhammad. Sultan Muhammad, akhlak ni. Maka bila mereka menggali bekerjasama dengan tentera untuk dengan tentera Turki lah, tentera kerajaan Muhammad, Sultan Muhammad, untuk bina satu benteng. Tentera-tentera pakat buat benteng semua ni, angkat pasir, angkat batu. Sultan Muhammad juga mengangkat cerban dia, buang jubah dia. Dia juga turut sama ikut bekerja. Bukan duduk dalam kereta mewah, turun dengan kapet berwarna. Tetapi Sultan Muhammad, yang kerajaan dia ketika itu, kekayaannya beratus kali ganda daripada kekayaan kita. Dia letakkan serban dia, buka baju dia, dia angkat pasir, dia angkat batu, dia angkat peralatan untuk membina. Bila Sultan jawatan pertama buat macam tu, yang ni kena tak? Ni yang temenggung, yang menteri kanan, nama macam-macam ni lah. Semua kena turun, dipersilakan angkat batu juga. Sekali dengan ulama waktu tu.
Kan, sekali dengan ulama-ulama yang ada, semua kena turun sekali. Ini diterapkan oleh ayah beliau. Dalam masa yang sama juga tidak dimanjakan dengan kemewahan. Nah, tidak dimanjakan dengan kemewahan. Yang ini juga penting, tuan-tuan. Siapa yang ada Allah Taala bagi lebih tu, kena jangan latih anak dengan kemewahan, kerana kemewahan itu akan merosakkan anak itu. Percayalah tuan-tuan. Ni yang gaji 12,000 sebulan, mak ayah yang gaji 18,000 sebulan, yang tuan-tuan saya ada, yang saya kenal yang bergaji begitu. Beberapa orang memanjakan anak-anak dengan kemewahan sebab dia nak tunjuk, dia kata ini kasih sayang ayah dengan duit tu. Ternyata tuan-tuan, depan mata kita anak-anak itu rosak. Antaranya tuan-tuan, satu kes kenal sangat, memang ayah dia orang besar. Di tahfiz tu, terbuat dah. Paling kaya ayah dia, paling kaya, kenduri buat. Duit belanja paling banyak dia, sebulan 2,300 duit belanja. Kenapa bagi banyak sangat? Dia kata ustaz, supaya dia sayang kita. Saya kata salah. Satu hari dia akan rosak. Tuan-tuan sekalian, mak tahfiz tu mula berlaku kecurian. Curi, dihilang. Siapa curi? Takkan anak orang kaya curi? Ha, nampak tuan? Ha, mesti tengok yang susah-susah ni. Tengok yang susah-susah. Selepas lebih 10 kali kecurian, baru dapat tangkap yang duk curi ni anak anak yang paling kaya dalam matafis tu. Kenapa? Sebab dia dah biasa bermewah. Ayah dia lewat 2 hari masuk bagi RM300, bagi RM400, lewat 2 hari je dia akan mula curi. Dan banyak contoh, apabila dilimpahkan satu orang anak dengan kemewahan, kemewahan itu akan merosakkan anak itu. Walaupun kita monitor dia, kita duk bawa dia, jangan dengan kemewahan, jangan, tetap bagi seperti biasa, seperti yang diperlukan oleh anak-anak lain. Saya tengok contoh ni dah begitu banyak kan. Dan ada juga yang kita kenal kaya, ibu ayah dia berpendapatan tinggi, tapi dia bagi duit belanja tuan-tuan lebih rendah daripada orang lain lagi. Orang lain bagi seminggu 50, dia bagi 30. Saya kata kedekutnya. Kedekut pula dah. Sikit sangat. Dan dia tak pernah ni, kawan ni berpendapatan tinggi lebih 30,000 dalam grup tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'na ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Manfaatkanlah ilmu yang kau curahkan kepada kami. Tambahkanlah kepada kami ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Bukakanlah pintu kami, pintu hati kami dan anak isteri kami untuk senang melakukan ibadah kepadamu ya Allah. Matikanlah kami, anak isteri kami dan seluruh ahli keluarga kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Himpunkanlah kami ya Allah di dalam syurga Firdaus bersama dengan orang-orang yang kami kasih, seperti mana kau himpunkan kami pada pagi ini, pada tengah hari ini dalam rumahmu ya Allah, untuk sama-sama kami hidup dengan Rasulullah SAW, melihat wajahmu dan hidup dalam jannatul Firdaus ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila tuan-tuan dapat berita Ustaz Abdul Somad sedang terbaring di rumah sakit hospital, datanglah jamaah. Apa yang dilakukan? Apakah diam menengok saja? Apakah hanya berkata, oh kasihan? Walaupun dia ustaz, bisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah.